primernya bikinan bos. Ini mata tiga. Mana primer mana lo? Nih. Itu bikinan? Bikinan. Bahan apa? Bahan dari radio lah. Oke. Okay. Ini bikinan juga. Ini besi bahannya. Itu apa tuh namanya? Topi Meksiko. Topi Meksiko? Iya. Oke. Okay. Sombrero ya? Iya. Ini pere bikinan dari anak pondok nih. Bikinan ya, anak pondok ya? Nyundul dong nih berarti nih motor ya? Ya bismillah aja. Ya siap. Nah. Apalagi yang perlu kita tahu, itu platnya lo pakai apa tuh? Platnya standar, mau bawa Tiger, mau apa. Pakai standar semua? Iya, cuma pere doang dibikin 6. Heh! Lu suka sama gue? Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue lagi ada di sebuah bengkel di daerah Jagakarsa, khusus bengkel untuk balap, mainnya di sirkuit, bukan untuk Bali atau balapan liar. Ingat ya, bukan untuk Bali atau balapan liar. Tapi ini bengkel khusus balap untuk di sirkuit, untuk prestasi, untuk kompetisi. Jadi artinya safe dengan spek-spek mesin yang badai banget. Lo kepo kan? Apa yang bakalan gue liput? Oke, okay, kalau begitu gue gak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, pantau dan kita lihat liputan apa yang bakal gue kasih ke lo. Seputaran cacing bancai. Cacing bancai. Cacing bancai. Koprekan mesinnya kayak apa? Pantau! A few moments later. Bor! Siap. Udah ngedayol aja, fokus banget tas lo. Apa kabar lo? Alhamdulillah baik, bos. Nanya-nanya dong. Nanya apa, bos? Kepo nih. Ini mesin apaan nih? Suratnya Tiger, bos. Suratnya Tiger? Iya. Lo ngedayol mau diapain ini emang? Ini mesin balap apa harian? Bakal sentul gede, bos. Sentul gede? Iya, lagi. Speednya berapa? 6 speed, close, ratio. Full ratio? Iya, full ratio, 6 speed, close. Primer bikinan semua. Rasio pernya 6 tampak 6. Ini okay. Lagi ngedial pengapian dulu. Boleh gua tahu enggak speknya kalau lu enggak keberatan? Boleh aja, bos. Ini stroke-nya 70. Aja? Stang CR KCN. Oke, okay, stangnya. Iya, stang CR KCN. Ini lu ngedial apa sih ini? Ini buka tutupnya klep noken as. Ini aing ngedial pengapian. Pengapian ya, ini titik ini berarti? Iya, ini dari top kemari. Standarnya ini 10 derajat mau ngebuka pengapian. Oke. Okay. Baru nih pemutusnya nih 32 derajat, bos. Nah, coba boleh dilihat 32. Mana derajat. Tarikannya mana sih? 10-nya mana di sini? Nah, sebentar. Ini, bos. Bentar lo. Itu kan penutupannya tadi, pembukanya tadi yang 10-nya mana? Ini 10. Ini bawaan dari pabrik segini, ini softnya. Itu bawaan pabriknya mana? Nih. Mana dia tandanya? Nih teh. Oke, ini 10 derajat. Nih 10 derajat. Coba taruh 10 derajatnya mana? Mana dia? Coba lu tunjukin. Nih, 10 derajat. Oh ya, 10 derajatnya. Iya. Nih Boris, lu dapat ilmu di sini. Ini dari brother gue di sini dari Cacing Bancai, ini gokil banget pokoknya. Jadi terserah abang kita ini mau ngomong apa, terserah. Kalau dia bukain semuanya berkah. Kalau misalnya enggak, ya lu kulik lagi sendiri, lu datangnya ke sini. Terus penutupannya mana 30 derajat tadi? Nih, 30 derajat. 30 derajat, no dia. Ya, mantap ya. Kalau misalnya miss emang lari enggak sih motor atau jebol jatuhnya? Miss apa nih? Dia misalnya derajat yang enggak pas atau bagaimana? Setelah lu dial kan namanya gerak, pergesekan begitu kan. Makanya kan kita nyari di sini, bos, angkanya. Mana coba. Ini sekalian kita belajar ya. Ini abang kita ini kita nih, bisa di banget nih. Dibuka-bukain kita nih. Ini bisa digeser-geser nyari angkanya, angka noken asnya, cam-nya. Ini cam-nya. Nih. Ini angkanya digeser-geser. Oh, bisa digeser-geser ini. Mana sih angkanya? Angka digeser-geser nih. Yang ini nih, iya. Yang ini bisa digeser-geser. Yang atasnya bisa digeser-geser. Oke. Cakep. Terus apa lagi nih yang perlu kita tahu di sini? Tapi ini udah kepasang sih ya, kita nggak bisa lihat jeroan ya. Ntar kalau jeroan ada lagi. Ada nih, lagi yang lain ya. Coba nih. Bagian belakangnya apa nih? Bagian sebelah kanannya. Coba sebelah kanannya apa? Nih. Coba lo duduk. Nih sebelah kanannya. Nah, ini badai banget nih. Coba lu jelasin dah ke penonton-penonton gue nih. Primernya bikinan, bos. Ini
mata 3. Mana primer mana lo? Nih. Itu bikinan? Bikinan. Bahan apa? Bahan dari rasio lah. Oke. Okay. Ini bikinan juga. Ini besi bahannya. Itu apa tuh namanya? Topi Meksiko. Topi Meksiko? Iya. Oke. Okay. Sombrero ya? Iya. Ini pere bikinan dari anak pondok nih. Bikinan ya, anak pondok ya? Nyundul dong nih berarti nih motor ya? Ya bismillah aja. Iya siap. Nah. Apalagi yang perlu kita tahu? Itu platnya lo pakai apa tuh? Platnya standar, Motowan Tiger, warna sama. Pakai standar semua? Cuma pere doang bikin 6. Terus lempengan besinya? Sama standar. Ditebelin apa-apa? Standar semua? Nah, cuma di ini doang. Ada yang dibubut-bubut dikit lah. Oke. Badai juga nih. Bor! Siap. Alamat lu di mana sih? Jalan Pepaya Raya. Pinggir jalan lah, dekat SMA 49. Patokan yang paling gampang apa? SMA 49. SMA 49? Iya. Kalau nyebut cacing bancai orang tahu? Tahu. Wih, lu ngetop dong berarti? Enggak juga, bos. Hey, lu ngetop dong, tas lu dong. Enggak juga lah. Boris, lu denger ya, yang lagi ngobrol sama gue nih, abang lu, Bang Said. Ini seorang bang bos namanya ya. Nama lu siapa ya? Keberatan nggak disebut? Budi Murtono, dipanggil Bogel. Budi Murtono dipanggil Bogel? Ya. Hubungannya apa tuh dari Budi ke Bogel? Nggak tahu, dari kecil dipanggil Bogel, emang Bogel kali. Kenapa nggak dipanggil Tono aja? Karena nama lu? Beda, kalau di Jogja dipanggil Nono, beda Nono. Lagi. Nono? Ya. Nono konotasinya jorok ya? Makanya, bingung juga kan. Jadi lebih nyaman Bogel? Yoi. Ada nomor telepon nggak? Ada. Berapa ya? 0856-99-892. Oke, sekali lagi nih ada permintaannya. Sekali lagi, nomor telepon? 0856-99-892. Ada Instagram? Ada. Apaan? Budi Bogel. Budi Bogel? Disambung semua? Siap, iya. Oke, ntar gue lacak ya. Ya. Ini, menurut lo dari Tiger ini berarti kelasnya dia apa sih spesifikasinya? Dia untuk, ikutnya... Untuk tarungnya di kelas berapa nih? FFA. Free for all. Di 250cc. 250cc maksimal. Iya. Jadi ini berarti udah naik berapa cc ya dari standar ini? Struknya jatuhnya. Ntar dihitung dulu lupa ini. Kau perlu jabaran semua. Dari kalau menghitung rasio, gua kasih tahu semua. Okay. Ada hitungannya. Ini orangnya asik banget. Jadi kalo abang kita nanya-nanya. Ini kagak nutup-nutupin ilmunya. Ya, ini lu denger nih. Ya. Kagak ditutup-tutupin ilmunya, kenapa ya? Karena itu cocok-cocokan tangan sama skill. Iya, betul. Iya, benar gak? Iya. Jadi hitungan, yang namanya... Hitungan boleh sama, tangan yang beda hasilnya. Nah, jadi kita ilmu jangan kita bawa mati deh. Iya. Kita bagi biar berkembang, kan begitu kan? Iya. Nah, dari mesin ini, Gibore, menurut lo keistimewaannya apa ya mesin ini? Dari Tiger ini nih, yang sekarang nih. Untuk balap ini, menurut lo apa ya? Saya lagi ngeriset rasio doang, ini SMA rasio doang. Rasio 6 speed close. Rasio? Semua sama. Rasio? Rasio 6 speed close. Gua bikin 6 speed close. Oke. Okay. Dibikin close ini. Kalau settingan dari motornya sendiri, lu pakai ring berapa sih bannya? 17-17. Untuk bannya sendiri? 90/80 depan belakang. 90/80 rata? Iya. Itu gak kekecilan untuk sentul gede? Enggak. Cukup gitu mah, tergantung ini. Kadang-kadang depannya bisa pakai 100/80, yang belakang 110/70. Oh, belakang lebih ceper? Bannya, tapi pelek ke depan ukuran 160, 160, belakang 185. Berarti standarnya racing dong? Iya. Iya? Iya, 17 mah. Main 17? Iya. Oke. Kalau mau lihat daleman, di sampingnya ada. Lihat daleman yang mana dia nih? Ini. Ntar nih kita bahas lagi yang lain. Ini kita bikin judul satu lagi, biar gue sekali datang nih teman-teman bisa dapat ilmunya banyak ya. Kalau begitu, Bos Budi. Ya, siap. Ngomong sesuatu untuk penonton gue tentang dunia permotoran. Apa jangan aja terlalu yang puas dengan hasil yang ada. Jangan terlalu puas dengan hasil yang ada. Oke, lu setuju gak sama balapan liar? Enggak. Kenapa? Resmian aja. Karena di situ prestasi ya. Berarti lu sendiri bengkel lu enggak nyeting harian? Enggak. Harian iya, cuma nyeting balap liar enggak. Ada pemikiran tertentu gak atau apa dari lu? Kenapa balapan liar itu gak bagus? Bahaya ya orang lah, kalau masyarakat kalau ada apa-apa kan gak tahu, musibah. Dan gak ada pengakuan kebanggaan juga ya? Gak ada kebanggaannya sama sekali. Mendingan resmian aja enak. Mendingan main resmi, kita puas, nama kita ngetop, bengkel ngetop, ada prestasi. Siap, gitu ya? Iya. Oke, gua rasa itu aja dulu. Oke. Terima kasih banget ya, Bor. Nanti kita sambung lagi dengan yang lainnya, bicara sama lu lagi ya. Oke. Thank you. Saya terus bakal lu ya. Iya. Oke. Okay. Begitu ya, Boris ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Terus, berbicara channel otomotif yang paling gokil, gua ngopek sampai sedalam-dalamnya. Cuma di channel dari Said MC Vlog. Jangan lupa, pantau terus. Ya?
lo bakalan dapetin ilmu banyak banget dari liputan site MC Vlog. Cabut! Thank you!